Daun selasih dimakan bersama Mi. Terima kasih kerana sudi sentiasa setia bersama kami di dalam Show Sun. Dan selamat datang ke majlis media Kek Wat. Hari kita ada Remy Ishak dan Mira Filza. Apa khabar? Sihat? Okey, saya tak cakap banyak, nanti ada orang kecam. Baik, kehadiran mereka berdua adalah untuk mempromosikan filem terbaru mereka, Rise Ini Kalilah, diinspirasikan dari kisah pilihan raya umum kali ke-14. Wow. Dan dengan ini, saya buka sesi soal-jawab macam, alah, ada pengganti juga. Ambil gambar kasut, sorry. Baru beli di bandar. Okey, sebagaimana biasa, saya buka sesi soal-jawab kepada wartawan. Jangan lupa perkenalkan nama dan syarikat anda, ataupun dari media mana. Yang boleh tanya mana-mana soalan kepada mana-mana artis kita. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya... Hey! Duduk! Rasa tak payah kacau kot. Duduk diam. Okey, saya daripada wartawan sering ditampar. Nama siapa nama? Ha? Nama siapa? Fatah Hatiku. Nama saya. Okey, tak payah tepuk. I bukan guest. Okey. Untuk Abang Remy, I peminat you. Okey. Wartawan Fatah ni gatal. Sabar, okey? Walaupun I minat you, tapi soalan bukan untuk you. Untuk Mira, ya? Okey, Mira, kita ada soalan. Okey, saya beritahu awal-awal, bukan datang daripada saya. Datang daripada producer, ya? Okey, soalannya. Wartawan takut. Wartawan okey, ya? Tolong jangan kacau. Sekejap. Kita tengok Mira selalu sibuk dengan kerja. Okey, lebih-lebih lagi sekarang berulang-alik dari Kuala Lumpur ke Kedah. Ya. Yeah. Okey, macam mana Mira curi masa pergi dating dengan Zizan? Jawab. Macam mana? Hey guys, shut up. Macam mana curi masa dengan Zizan? Mira Filza dah cuba mencuri. Mencuri pula. Jawab. Tak payahlah. Orang nak jawablah. Tak ada masa pun sebenarnya. Memang tak ada masa nak ulang alik kan daripada Kedah KL, Kedah KL. Tapi ingatkan nak dating hari ni. Tak ada pula nak buat macam mana. Okay. Headline. Okay. Johan sedia ganti Ziza. Belum. Mike sini. Bagi Mike. Tak, tanya. Tadi datang tergantuk apa-apa ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak menanyakan, saya wartawan kata ke mana entah? Saya nak nanya pada, ini kes ya? Bukan tanya dua ni. Oh, sorry host. I love you. Bila tengok perangai wartawan ni, baru saya percaya Santau boleh kembali kepada tuan. Dia boleh yutan tau. Okey. Sila terus. Pada apa Yami? Huklah. Nak nanya lah ni. Awak berlakon kan? Cerita tu ada tiga pengarah. Dalam satu cerita tu. Macam mana awak boleh ngarah diorang? Macam mana awak boleh kerjasama dengan diorang dalam tiga pengarah dalam satu produksi tiga pengarah? Yes! Jawab, Remy! Remy jawab! Sebab saya produce cerita tu. Wah, Remy jawab! Tak, bukan! Okey, cerita tu dia ada tiga. Tiga pengarah tapi ada tiga cerita berlainan. Ada enam cerita yang berlainan. Satu pengarah bawa dua cerita. Bahagian bahagian Mira jangan bahagian Remy je. Situ dia datang. Duduk. Okey, Rise Ini Kalilah. Yeah. Kenapa tajuk dia macam bersahaja, bercakap saja? Kenapa tak Rise of the Machine? Rice I eat today. Kenapa ada rice? Kamu boleh tak awak terangkan kenapa rice? Kenapa tak chicken? Kenapa tak, you're something else with the rice? Bijak. Rice tu apa, Johan? Rice tu nasi. Johan, question from me. How do you spell rice? R-I-C-E. No, R-I-S-E. Betul, Mira? R-I-S-E, betul? Soalan, apakah mesej utama yang ingin disampaikan melalui filem ini? Adakah ia berbau politik? Mesej utama. Adakah berbau politik ke? Mira Filza mungkin boleh jawab. Tudung cantik. Wah, gitu. Mira Filza jawab. Bye, Mas. Mira Filza, adakah cerita ini berbau politik?
Ataupun bau politeknik. Ataupun mungkin bau mulut. Mungkin bau mulut. Mesej utama cerita ini pada pendapat Mira lah. Yes. Saya tulis Mira. Jangan salah cakap. Dia mengenai rakyat yang bersatu. Rakyat bersatu. Yang inginkan perubahan. Baik. Kebangkitan. Tak ada jawab, saya tak jawab lagi. Sabar, kejap saya tanya. Itu sahaja, rakyat yang bersatu yang inginkan perubahan. Okey, Remy. Sekarang apa boleh jawab? Jawapan daripada awak. Mesej utama. Oh, mesej utama dia. Mesej Rice, ini kalilah. Perpaduan. Perpaduan. Wow. Okey, terima kasih kepada Remy dan Mira Filsa.